Indonesia. Bercanda. Dan kita akan melihat mereka bermain kembali dalam Teteh Teka-teki Suling. Bermain ini sambil berdiri yang dilakukan oleh Ernest, Ari Kriting, G. Pamungkas, Akbar, itu namanya ngumpul. Gimana Pak? Gimana? Entar. Aduh, ini sudah semakin jauh dari sasaran. Lo kan ada 4 orang, Ernest, Ari Kriting, G. Pamungkas, Akbar. Apa nggak ngumpul tuh namanya? Kalau dia berdirinya pisah-pisah, emang ngumpul? Emang ngapain berdiri pisah-pisah? Orang bisa ngumpul? Ketika Ernest Prakasa, Ari Kriting, G. Pamungkas, dan Akbar bersama-sama berkomedi, maka kita bisa mengatakan itu apa? Ngumpul, mungkin. Yeah. Tapi kan tidak ada penjelasan. Kalau saya bilang seperti itu, ada apa sih? Nggak mungkin ini ngumpul. Pasti gitu. Bapak nggak nyoba sih. Ah, saya itu sering buat kuis kok coba-coba. Kenapa, Bedu? Enggak, pusing saya, Pak. Kenapa? Hah? Kenapa? Pusing. Kok bisa? Enggak jawab-jawab sebelah saya. Sebelah mana, Bedu? Ketika baru menjawab 2 soal dan kesombongan sudah merasuk ke dalam. Baik, sekarang yang terakhir. Ini untuk rebutan. Kita akan rebutan. Kita kasih semangat dulu. 4 menurun. 5 kotak. Kita tidak bisa menelpon kalau handphonenya nggak ada. Tim A, belnya berbunyi. Harus menjawab terlebih dahulu. Kita silakan, tidak bisa menelpon kalau handphonenya nggak ada. Kalau tidak. Pulsa. Ada. Pulsa. Tidak ada. Pulsa. 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 Angka. Angka. Angka, kita kunci. Tim B, jawabannya apa? Tim A menjawab angka. Mau chat apa, lo menelpon siapa? Angkanya gak ada. Terangkanlah. HP-nya, Ri. Kalau gak ada HP-nya. HP-nya. Baik. Terangkanlah. Tim B menjawab HP-nya. Tim A menjawab angka. Kita akan buka. Gak ada angka, ada HP-nya. Kita 4. Tidak bisa menelepon kalau handphonenya nggak ada. Angga! Sampai habis minumnya ya kita. Iya, sampai lagi. Habis loh, baru lagi. Pak, ini strawberry. Oh. Yang kalau merah. Kalau putih? Sirsak. Misalnya nih, Bapak sudah punya angkanya. Iya kan? Tapi Bapak tidak punya HP-nya. Apakah bisa tetap menelpon? Bisa. Bisa. Pinjam handphone dong, mau nelpon. Saya ada angkanya. Pas pinjam handphonenya, set. Handphonenya. Waduh, nggak ada angkanya nih. Maksudnya, terangkanlah. Kata terangkanlah. Ayo kita lompat dulu. Kita membacakan skor akhir sementara. Tim B sayang sekali masih kosong. Dan tim A memimpin dengan 300 poin lebih unggul. Oke, ini masih sementara. Tenang aja, tim B masih bisa menyusul ketertinggalan. Ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jadi perhatikan. Perhatikan, laut. Siapa yang mau memperhatikan hal sebodoh itu? Mungkin kalian kurang teliti ya. Dalam mendengar soalnya. Kalau kalah itu sensitif.